nyeplak ke sana ke arah jalan sana. Elit loh pokoknya. Bajaringan. Nah, itu jadinya ya. Ini untuk ininya sebelum di permak jadi kayak gitu. Nah. So cakep. Nah, ini yang untuk yang subsidi ya, sahabat Almas. Tuh. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. Sahabat Almas bangsa dan tanah air, welcome back to my YouTube channel. Ayo berjumpa lagi bersama aku Putri Almas. Nah, di video kali ini aku di sekarang di stasiun Tambun. Aku mau ke salah satu perumahan yang DP 0% di daerah Tambun. Oke, penasaran? Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, and di share. Supaya aku semakin semangat lagi membagikan rumah-rumahan yang DP-DP murah, yang lagi promo, dan yang pastinya yang kece-kece deh. Oke, ikutin aku ya. Ini stasiun Tambun udah lumayan bagus loh, sahabat Almas. Kemarin pertama kali kesini itu masih berantakan banget. Ini tapi belum 100% beres ya, masih tahap pembangunan. Dan di sini juga enak sih, bersih juga, nggak terlalu ramai banget kayak Tanah Abang, jadi ya masih enak lah jalannya. Ini nanti bakal bagus banget nih kalau udah jadi. Oke, beginilah ya perjalananku untuk menuju ke lokasi. Oh iya, sahabat Almas, nah kalau mau ke Tambun ini gampang banget sekarang. Yang dari Rangkas Bitung itu kita cuma transit sekali di stasiun Tanah Abang, terus kita ambil jurusan Cikarang. Kalau dulu kan kita ribet tuh, harus ke Manggarai dulu, harus transit. Nah, tapi sekarang yang dari Jakarta tuh dari Tanah Abang itu lah bisa langsung ke Cikarang, Cibitung, Tambun, dan lain-lain. Oke, ikutin aku ya, sahabat Almas. Semuanya perjalanan dengan lancar ya, sahabat Almas. Oke. Okay. Ini ya. Ini angkot ini yang ini kalau gitu. Tanya dulu deh. Tambun. Tapi serat mohon. Ada orangnya. Mana ya? Kota mana?
paling ujung di mana nanti? Ya, ibu turun di mana turunnya? Turunnya di mana? Dekat pintu tol ya? Ya, pintu tol, tol. Aduh, sahabat Almas ternyata aku salah turun, seharusnya aku turunnya di Cibitung, bukan di Tambun. Tapi aku udah turun, aku udah keluar, masuk lagi deh. Ya udahlah ya, gak apa-apa, pengalaman supaya tahu nih. Dari Jakarta tuh ke Tambun, ke Cikarang, Cibitung, kayak gimana, aku belum pernah. Jadi ini perdana aku ke Cibitung. Pengalaman dulu ke Tambun juga nyasar, nah ini juga nyasar. Ya udah, the nextnya kita ke Cikarang ya. Oke sahabat Emas, sekarang aku udah sampai di stasiun Cibitung. Tadi nyasarnya ke Cikarang, nah sekarang sudah berada di Cibitung, tinggal naik angkot aja ke lokasinya ya. Nih kita mau naik angkot Cibitung. Iya, Cibitung. Aduh, dua kali nyasar. Kita cari angkot dulu. Jadi ini lagi nungguin dijemput sama Pak Edi. Jadi kita mau ke lokasi, ke perumahan. Kayak gelap, nggak kelihatan deh. Perumahan, oh flyover. Di Tambun ada flyover. Belum jadi, iya. Itu flyovernya. Aku berada di masjid. Panas banget guys. Ini kita mau perumahan apa ya namanya ya? Perumahan. Ya udahlah deh, nanti untuk perumahannya sendiri nanti ya.
Nanti pas udah di lokasi nanti aku share ke kalian nama perumahannya. Oke, sahabat Almas, ini aku udah di perjalanan menuju ke perumahan Gria Mukti Residen. Ini di sepanjang jalan ini banyak banget perumahan-perumahan Eli, subsidi dan lain-lain ya sahabat Almas. Tapi kita tidak akan berbicara tentang perumahan-perumahan itu. Kita akan berkunjung ke Gria Mukti Residen. Kebetulan hari ini itu lagi rame, ada open house di sini. Tapi ya oke lah, aku langsung ke lokasi aja. Aku mau lihat nih untuk unit-unit yang ready dan unit-unit subsidi yang ada. Sih katanya DP-nya murah banget, yang subsidi cuma 1 juta aja, yang komernya cuma 2 juta aja. Oke, let's go. Itu ya? Yang itu ya, Pak? Yang masih ada itu. Itu proses pembangunan. Yang biru-biru itu apa, Pak? Yang biru-biru itu beda. Beda perumahan ini ya, yang ininya. Okay. Nanti tembusnya ke sana, Pak. Ke arah sana. Ke jalan raya yang sana. Oh, ya itu juga perumahan. Perumahan semua loh. Iya, perumahan semua. Ini nanti rencananya tembus ke sana, Pak. Ke dua puter. Oke. No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always. Oke, sahabat Almas, ini aku udah sampai di lokasinya. Ya. Nih, itu rumahnya yang komersilnya tuh bagus banget, itu cuma 2,5 juta untuk booking fee-nya ya. Nah, di belakangku ini nih, itu adalah rumah subsidinya, harga 168 juta dan booking fee 1 juta aja. Oke, kita mau lihat nih ke situ ya. Ini ada 300 unit ya, Pak. 300 unit untuk yang subsidi. Oke, lanjut ya. Jangan lupa di-subscribe. Ini ya, guys. Ini rumah subsidinya. Nah, tuh untuk pembangunannya. Ada 300 unit rumah subsidi di Cibitung. Untuk info lebih lengkap bisa komen di kolom komentar atau bisa juga DM di IG Putri Almas. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Putri Almas supaya semakin semangat. Ini kita lihat nih ya. Ini kan lagi aku bukan shoot rumah yang sudah jadi, tapi aku shoot yang lagi progres. Oke. Dukir kayak gini loh, guys. Wow. Iya, itu legenda berjaringan. Nah, ini pembatasnya di sini. Ya, nih sahabat Almas. Tuh rumahnya. Nah, jalannya luas banget. Ya, bisa kita lihat. Ini yang lagi progres. Bahannya itu, dindingnya itu adalah hebel baja ringan, itu jadinya ya. Ini untuk ininya sebelum di permak jadi kayak gitu. Nah, so cakep. Nah, ini yang untuk yang subsidi ya sahabat Almas. Kita lihat. Oke sahabat Almas, nah ini ya. Nah, ini untuk kamarnya nih, kamar kedua. Bisa kalian lihat kan? Ini untuk kamar utamanya. Nah, ini. Oke, good. Kita lihat kamar mandinya ya. Ini ruang tamunya dia. Kita lihat kamar mandi. Nah, kamar mandi udah terpisah di belakang ya sahabat Almas. Nah, di sini juga ada kaca untuk pencahayaan ya, pembantu cahaya. Di depan juga ada kaca untuk pencahayaannya. Itu juga ada kaca. Dan ini adalah progresnya rumah subsidi 300 unit. Oke? Gimana?
cukup 1 juta aja. Ini kan udah mau dipasang tuh. Itu lagi pemasangan dinding. Wow, tuh luas banget tuh ya. Wah. Sampai mentok sana. Wah. Oke. Aku jalan aja ya, Pak. Aku shoot ini. Ini ya. Untuk rumah yang komersilnya ya, guys. Bagus banget loh. Lagi pengerjaan. Bagus. Rumahnya bagus. Hari ini khusus 299 saja. Karena lagi open house. Ini jalanannya udah bagus banget loh, sabar Mas. Gak takut banjir, gak takut becek lagi, karena udah bagus. Itu kalau udah dibikin. Kapan ya aku punya rumah kayak gitu? Geria Mukti Residen. Kita mau dulu ya. Kita mau makan. Oke, sahabat Almas, ini aku berada di perumahan Geria Mukti Residen. Ini rumahnya. Jadi, ini aku mau shoot dulu ya. Oke, penasaran? Oke, yuk lanjut.